inilah suasana PSBB di Kabupaten Bekasi. Jadi Samun juga bohong, ya. Nggak ada PSBB di Bekasi, buktinya ini. Ribuan motor parkir di jalanan karena dalam mal sudah penuh. Kalau ada 2.000 motor, berarti kali 2, 4.000 yang bergerumul di sini. Jadi di mana PSBB-nya Kabupaten Bekasi? Omong kosong itu. Mendingan udah hentiin aja udah, jangan ada PSBB. Ya. Enggak usah pakai debat-debat udah dah. Biasa aja udah, ya. Percuma juga PSBB coba. Ribuan orang di sini berkumpul. Hah? Percuma, bohong. Bupati enggak konsisten. Hah? Enggak punya inovasi. Lihat tuh keadaan jam 3 sore di Kabupaten Bekasi. Nah, enggak ada PSBB. Omong kosong semua itu, bubarin PSBB di Kabupaten Bekasi. Lebih terhormat lagi kalau kita